Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan YouTube kami, Bos Arca Ngapak. Saat ini kami sedang berada di salah satu rumah warga Desa Sejaka dan merayakan acara ulang tahun Revan Saputra yang ke-12. Kembali saya ingatkan untuk para YouTuber agar sekiranya memberikan subscribe, like, dan komennya demi kelangsungan YouTube kami dan demi informasi konten-konten kami berikutnya. Mari kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memasuki acara niupan lilin, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Rasa syukur dari keluarga Ibu Susi Anjarwati karena sudah diberikan anak yang saat ini menginjak usia ke-12 tahun, yaitu Revan Saputra. Mudah-mudahan Ananda Revan Saputra bisa menjadi anak yang soleh, bisa menjadikan anak kebanggaan dari kedua pihak, yaitu orang tuanya, menjunjung tinggi agamanya, berguna bagi nusa dan bangsanya. Ilahi terhati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.
Lilinnya, silakan Ananda Rehman berdoa di dalam hati supaya Allah itu mengabulkan doa Rehman. Silakan. Ya, silakan ditiup. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Potong lilinnya. Potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Silakan kue pertama mau diberikan ke siapa? Boleh ke ibunda tercinta. Iya. Kemudian ke adiknya mungkin yang cantik. Ke tantenya. Ke tantenya dulu kasih. Ya. Ini selamatkan ulang tahun tantenya Revan Saputra. Ya ini contohnya yang cantik sekali. Ya neneknya nih, jauh tantenya satu lagi belum ini. Tantenya. Ya ini. Ini. Kakak perempuan walaupun kecil tapi anaknya yang paling tua, Riana. Neneknya siap-siap nih mau diberi kue ulang tahun nih. Ya ini dia neneknya sedang menuju tempat acara. Iya, ini neneknya Revan Saputra. Ya. Besar, iya. Kakeknya, kakeknya. Oh, kakeknya ada acara sendiri. Ya, Revan belum makan. Silakan Revan makan dulu. Ya. Ya, demikian tadi rentetan atau rangkaian acara tasyakuran Ananda Revan Saputra yang ke-12 tahun. Sekali lagi, mudah-mudahan Ananda Revan selalu mendapatkan yang terbaik. Segala hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak yang soleh, berguna bagi agama, terlebih bagi nusa dan bangsanya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya youtuber semuanya, ini ibundanya Revan Saputra, namanya Ibunda Susi Anjarwati. Ya ini adik kandungnya Meli Ristianti. Ya ini budeknya dari Revan Saputra. Ya. Ini sedang dibagikan berkatnya. Ini dia nih. Tuh.
Ini buah. Bagaimana perasaan Anda, Bu? Dengan tas dengan tasakuran anaknya tercinta. Harapan Ibu sendiri apa ke depannya untuk anaknya? Semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Bakti pada orang tua. Guna buat nantinya buat semua orang lah. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Ini lo layang tadi yang kecil. Ya, demikian tadi konten YouTube kami tentang acara ulang tahun Ananda Revan Saputra. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk Ananda Revan Saputra menjadi anak yang soleh, berguna bagi nusa dan bangsanya. Terima kasih. Tunggu konten-konten kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.